Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap jaringan narkoba internasional jenis sabu dari Nigeria yang mengemas narkotika dalam bentuk kemasan biskuit dan bungkus kopi. Dari hasil pengungkapan, satu bandar besar berkebangsaan Nigeria berinisial AEC dan satu warga negara Indonesia berinisial AIH yang menjadi kurir berhasil ditangkap petugas beserta barang bukti sabu sebanyak 2 kg atau setara dengan uang senilai 3 miliar rupiah lebih. Pengungkapan diawali saat AIH, wanita asal Indonesia yang menjadi kurir ditangkap Subdit 1 Narkoba, Polda Metro Jaya di Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat. Dari penangkapan tersebut, tersangka kedapatan membawa 200 gram sabu yang dikemas di dalam kardus biskuit dan bungkus kopi. Setelah menangkap AIH, penyidik kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap bandar besar berkebangsaan Nigeria berinisial AEC di rumah kosnya di Srengseng, Jakarta Barat dengan barang bukti 2 kg sabu siap edar. Ditemukan barang bukti kembali seberat 2 kilo. Yaitu sudah dikemas menggunakan kotak biskuit tenggo, kemudian kotak Hello Kitty, kemudian satu lagi menggunakan kopi, kemasan kopi. Setelah dilakukan penggeledahan, kemudian kita bawa komando, kemudian kita menggunakan interpreter, karena ini warga negara Nigeria. Ternyata hanya satu yang mengaku, yaitu AI. Polisi juga masih memburu satu warga Nigeria yang menjadi daftar pencarian orang. Dua tersangka kemudian dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.